Halo Sobat Traveler, kembali channel saya, Bumasep Project. Kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk jalan-jalan ke daerah Majalengka. Nah, jadi ada yang baru di Majalengka nih, namanya Sehil Glamping. Tempat nongkrong, sekaligus ngecamp ya sob. Nah, kita sudah masuk di area parkirnya sob. Ya, lumayan lah untuk area luas ini, ada motor dan mobilnya juga. Lihat dari atas nih. Lanjut, saya menyusuri seperti sebuah gang gitu ya sob. Nah, di sini ada tempat lesehan namanya. Dan tempat ini adalah tempat untuk area lesehan sob. Ada 3 tempat untuk lesehan dan beberapa kursi dan meja juga. Nah, ini cocok untuk kalian yang bawa rombongan besar ya sob. Oh iya, saya belum jelaskan ya. Jadi Sehil Glamping itu adalah sebuah resto sob. Lalu ada tempat glampingnya juga bagi yang mau menginap. Nah, ini tema-temanya ini seperti Santorini loh, didominasi dengan warna biru dan putih. Lanjut, saya menyusuri jalan. Saya melihat ada sebuah tangga ke atas. Namun ternyata ini masih dalam pengembangan ya sob, jalannya buntu. Di sini bisa dipakai untuk kalian berfoto-foto. Nah, tuh glampingnya udah mulai kelihatan tuh. Nanti akan kita bahas di akhir ya sob. Nah, itu tempatnya masih baru sob, infonya baru dibangun pada bulan November lalu. Nah, ini adalah area restonya nih. Nah, ini spot berfoto ala-ala Santorini ya sob, dengan ciri khas warna dominan putih dan biru disertai cekungan-cekungan gitu sob. Nah, untuk area bawah ini adalah area yang atapnya pakai kayu gitu sob. Ini adalah area kafe di mana tempat kalian bila mana mau memesan makanan atau minuman di sini ya sob. Ada beberapa kursi juga. Tempatnya cukup asik ya sob dan ada beberapa spot-spot yang instagramable buat kamu yang suka berfoto ria. Nah, saya lanjut ke area lantai atas ya sob, area rooftop namanya. Dari rooftop sini kalian bisa melihat dengan jelas ada glampingnya ya sob. Dan area terasering yang berada di depannya. Nah, konsepnya ini adalah berupa meja memanjang menghadap langsung ke area terasering. Nah, awal dibangun ini tuh rooftop ini tidak ada atapnya sob, jadi semacam area outdoor gitu. Namun dikarenakan curah hujan yang tinggi daerah ini, maka dikasihlah rooftop itu. Tempatnya sangat instagramable ya sob, dengan sudut yang tepat maka akan dapat foto yang bagus seperti tadi. Lanjut, saya pesan makanan di area bawah ya sob. Nah, walaupun di pegunungan tapi menu andalannya di sini adalah seafood ya sob. Tadi adalah daftar harga dan menunya di sini. Nah, enaknya di sini tuh jus strawberry-nya yang sangat terkenal sob, pokoknya seger deh. Ada tempat duduk, tempat di depan spot foto di sini ya sob. Spot ini adalah spot andalan di tempat ini ya sob. Dengan tips yang tepat, kamu akan mendapatkan foto yang yahut. Nah, saya akan lanjut ke area glampingnya ya sob. Harganya adalah 1.300 untuk weekday dan 1.500 untuk weekend. Itu udah termasuk sarapan dan bakar-bakar pada malam hari. Nah, kali ini saya masuk ke area glamping yang pertama nih. Area glamping di sini disediakan juga area untuk menonton TV dan ada kolam renangnya ya sob. Nah, saya melihat ada double bed di sini ya sob. Infonya nanti akan ditambah oleh extra bed ya sob, dan itu adalah free, harga gratis, harga sewaktu-waktu bisa berubah ya sob. Nah, ini adalah area kamar mandinya yang ada di luar ya sob, cukup luas juga sih dengan shower. Nah, ini adalah area untuk nonton TV dan dapurnya ya sob. Di sini bisa dipakai untuk kalian tempat tidur juga sob, bagi yang bawa rombongan. Nah, ini enaknya di sini nih, area kolam renangnya di luar langsung menghadap ke area terasering. Lanjut memasuki area glamping yang kedua ya sob.
tempatnya cukup asri ya sob, karena ada banyak tanaman-tanaman gitu deh. Karena ini masih baru nih, baru dibuka nih. Ayo buruan kesini, mumpung harganya belum naik. Nah, konsepnya ini yang kedua sama ya sob, glampingnya. Namun perbedaannya adalah ini kamar mandi dan kolam renangnya ada di dalam. Lalu tipe kasurnya juga adalah double bed ya sob, dengan extra bed. Nah, ini kolam renangnya ada di dalam sih sob, tapi disatukan dengan kamar mandinya dan toilet. Jadi agak risih juga sih yang rombongan gede ya. Lalu ini ada area TV-nya dan dapurnya juga. Nah, kelebihannya di sini adalah ini cukup luas ini. Nah, demikian perjalanan saya di Airbnb ya sob. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.